الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita sambung balik berhubung dengan topik berikutnya, iaitu apa yang menyebabkan punca seksaan bagi penghuni kubur pada muka surat 101. Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh, kata Ibnul Qayyim, jawapan di atas dapat dilihat daripada dua sisi, satu umum dan satu lagi bersifat khusus. Jawapan secara umum ialah seseorang itu diseksa disebabkan kejahilan mereka mengenai Allah, mengabaikan titah perintahnya, melakukan maksiat terhadapnya. Allah Azza wa Jal tidak akan mengazab roh yang mengenalinya, mencintainya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesiapa yang menjadikan Allah murka ketika di dunia dalam keadaan dia tidak bertaubat dan mati di atas perbuatan dosa tersebut, maka dia akan diseksa di alam barzakh. Kata al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ketahuilah bahawa azab kubur itu tidak hanya khas kepada orang-orang kafir dan munafik sahaja, ia juga akan menimpa segolongan daripada kaum muslimin. Semua itu bergantung kepada amal dan kesan daripada dosa dan kesalahannya. Jadi tuan-tuan, pertama, kalau kita tengok perkataan al-Imam Ibnul Qayyim, beliau menyatakan ada dua sebab yang boleh menjadi punca seseorang itu diazab di dalam kubur. Satu umum. Umum ni kita akan tengok seseorang yang tidak beriman, kafir daripada kalangan golongan munafiqun, mereka yang menolak atau mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi. Ni secara umumnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, mereka akan diazab. Antara punca seseorang itu diseksa di dalam kubur. Manakala al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebut ada sebab yang berbentuk khusus, maknanya ada dosa-dosa tertentu, dosa-dosa yang kalau kita lakukan kesannya ialah kita akan diseksa daripada kubur lagi. Dan kita akan tengok nanti pengarang ada bawa contoh dosa yang mengakibatkan kalau kita lakukan kita akan diseksa di dalam kubur. Dosa khas. Secara umumnya sesiapa yang mati di dalam kekafiran, mati dalam kekufuran, mati dalam kesyirikan, mereka ini akan mendapat seksaan. Secara umumnya semua ini akan dapat. Tetapi kalau kita tengok pula perkataan al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata bukan sahaja orang-orang kafir, termasuk daripada kalangan umat Islam juga tidak selamat daripada azab kubur. Orang Islam yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, tetapi jika mereka melakukan dosa,
dan dosa-dosa itu ada dibawa oleh pengarang, mereka ini juga akan menempah azab kubur. Disebab itu tuan-tuan, kita baca di dalam bab yang sebelum ini bagaimana Nabi menekankan, mengingatkan, menyebut kepada para sahabat supaya sentiasa memohon perlindungan. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah meninggalkan doa berlindung daripada azab kubur walaupun sekali di dalam solat. Jadi ini suatu ingatan kepada orang-orang yang beriman bahawa antara benda yang ditakutkan, dibimbangi oleh Nabi ialah azab kubur. Jadi tuan-tuan, tidak boleh kita untuk berasa yakin atau berasa selamat daripada azab kubur. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang dibawa oleh pengarang ni, sama ada sebab umum ataupun sebab khusus, kita wajar untuk mengelakkan daripada kita melakukannya. Baik, yang pertama dia kata di sini, yang ni umum. Umum ni maksudnya merangkumi semua pihak yang melakukan perbuatan ini. Yang pertama, mereka yang melakukan perbuatan syirik dan kufur kepada Allah, yakni golongan kafirun, golongan orang-orang kafir, bukan muslim lah, yang meninggal dalam keadaan bukan muslim, meninggal dalam keadaan bukan Islam, mereka akan diazab daripada kubur lagi. Antara golongan yang disebut di dalam Al-Quran, mereka yang akan diazab, yang menjadi dalil adanya azab kubur, Al-Quran menyebut tentang keluarga Fir'aun. Keluarga yakni pengikut Fir'aun, mereka diazab pagi dan petang. Ini satu contoh yang boleh kita ambil pengajaran. Kemudian tuan-tuan, golongan yang kedua yang juga akan diazab bermula daripada kubur lagi, iaitu golongan munafiqun. Golongan munafiqun, yang mana kedua-dua mereka ini, yakni golongan kufur dan golongan munafiq, masuk dalam kategori bukan Islam. Baik hadirin mukminin, kalau kita tengok dalil yang dibawa oleh penulis, iaitu di dalam surah At-Taubah ayat 9, surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 101, Allah Azza wa Jalla berfirman, maksudnya dan ada di antara orang-orang yang berada di sekelilingmu daripada kalangan orang-orang Arab yang bersifat munafik, demikian juga sebahagian daripada penduduk Madinah, mereka telah sebati dengan kemunafikannya. Engkau tidak mengenali mereka, tetapi kamilah yang mengenali mereka. Kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Perkataan yang diboldkan tu, yang dihitamkan itu, kami akan mengazab mereka dua kali. Kata Al-Imam Ibn Kathir, waqala Al-Hasan Al-Basri, azabu fid dunya wa azabu fil qabr. Quran kata kami akan mengazab mereka dua kali. Kata Al-Hasan Al-Basri, azab dua kali itu merujuk kepada yang pertama, azab di dunia, yang kedua azab di kubur. Itu seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Quran kata kami akan azab mereka dua kali. Umum dua kali. Bila? Kata Al-Hasan Al-Basri, satu azab di dunia, yang kedua azab di kubur. Itu dalil yang menunjukkan bahawa golongan kafirun, golongan musyrikun, golongan munafiqun, orang-orang yang kafir, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik,
dan orang-orang munafik, mereka ini akan diazab di dalam kubur di atas kekafiran mereka lah. Kan? Baik. Kemudian kita masuk pula sebab-sebab khusus, dosa-dosa khusus. Yang ni tuan-tuan merujuk kepada kaum muslimin. Dosa ini dilakukan oleh orang Islam. Sebab Al-Imam Al-Qurtubi sebut tadi, azab kubur ini bukan sahaja menimpa orang bukan Islam, dia juga melibatkan orang Islam. Soalan yang mungkin timbul, apa punca orang Islam diazab? Apa sebab kalau kita lakukan, kita akan mendapat balasan itu? Dalam keadaan kita mati sebagai seorang Muslim muwahhid, orang yang mempunyai akidah tauhid, apa punca kita diazab? Antaranya yang dia bawa di sini ada dua, yang dia kita bincangkan ni ada dua. Yang pertama, batu api mengadu domba, melaga-lagakan dua pihak. Yang kedua, tidak menjaga diri semasa membuang air kecil. Nanti kita akan syarah atau kita akan huraikan apa yang dimaksudkan dengan batu api dan apa yang dimaksudkan dengan tidak menjaga diri semasa membuang air kecil. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi dua kubur. Lalu baginda bersabda. Nabi lalu di satu kubur, dua kubur, kemudian Nabi memberi satu ucapan. Nabi kata, innahuma yu'adzaban, mereka berdua yang berada di dalam kubur ini sedang diazab. Tengok tuan-tuan, innahuma, mereka berdua, sesungguhnya mereka berdua. Nabi tidak menyebut tentang nama dan identiti mereka. Nabi kata, innahuma yu'adzaban, mereka sedang diazab. Sesungguhnya mereka berdua ini sedang diazab. Hadis ini juga mengajar kita untuk menutup aib orang yang sudah meninggal. Tidak boleh kita membuka aib. Tak boleh kita memalukan orang yang sudah meninggal. Cuma kalau kita nak sebut, kita sebut dalam bentuk yang umum. Umpamanya tuan-tuan terlibat dengan pengurusan jenazah, dan tuan-tuan nak memberikan perkongsian, sepanjang saya menguruskan jenazah, memandikan jenazah, saya telah bertembung atau telah berhadapan dengan beberapa kes yang boleh kita jadikan pengajaran. Umum. Jangan tuan-tuan sebut pula, dalam saya duk mandi orang mati ni, antara yang teruk sekali, ha, yang duduk belakang masjid tu, nama apa, Pak Man ke Pak Mat ke, yang duk dia roti canai tu, saya mandi dia, Allah punya teruk. Nanah darah keluar tak berhenti, kita nak usung pun berat. Sebut direct. Tak boleh. Nabi kata dia telah mendapat apa yang dijanjikan untuk dia. Artinya kalau dia daripada kalangan orang-orang yang tidak beriman, dia akan bertemu dengan balasan Tuhan. Tidak perlu untuk kita memalukan lagi. Telah sampai apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu Nabi SAW larang kita menyebut perbuatan yang, perkataan yang buruk mengenai si mati. Ha, jadi pasal tu Nabi tak sebut, Nabi tak kata ni kubur siapa ni. Nabi kata mereka berdua dalam keadaan identiti itu tertutup. Ha, kan? Ha? Cuma yang pentingnya Nabi nak bagi tahu mereka ini sedang diazab. Dan kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, soal azab kubur, soal urusan ghaib. Siapa-siapa pun tak tahu.
Di kalangan manusia, tidak ada sesiapa pun yang boleh mengetahui siapa yang sedang diazab. Adapun yang berlaku kepada Nabi ini mukjizat. Allah memperdengarkan kepada Nabi bahawa mereka sedang diazab. Jadi untuk kita mendakwa, kita tahu kata benda itu berlaku ataupun tidak, kita memerlukan wahyu. Siapa yang klaim dia tahu kata kawan tu kena azab, kawan ni kena seksa, kawan ni selamat, benda itu memerlukan wahyu. Kalau dia mendakwa dia tahu benda ghaib, dia dalam masa yang sama mendakwa dia dapat wahyu. Dia dapat wahyu. Kan? Itu benda yang berat, benda ghaib. Jadi hadirin mukminin, sebab itu hal ini termasuk di dalam perkara yang dikhaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka ini sedang diazab. Wa ma yu'adzaban, dan tidaklah mereka itu diazab fi kabir, di dalam perkara yang besar. Bala innahu kabir, bahkan sebenarnya besar. Apa maksud ni? Sekurang-kurangnya ada tiga makna kita boleh faham. Nabi kata mereka sedang diazab. Mereka sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabir. Mereka sedang diazab, tapi mereka tidak diazab dalam urusan yang besar. Tapi sebenar hakikatnya kisah itu besar. Tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama, perbuatan yang mereka buat itu pada asalnya kecil, tetapi mengakibatkan natijah yang besar. Nabi kata wa ma yu'adzaban fi kabir, mereka tidak diazab di dalam benda besar. Apa makna bukan benda besar? Asalnya benda tu kecil tapi dia jadi besar. Asalnya benda tu kecil tapi jadi besar. Contoh, namimah mengadu domba dengan apa dia? Tak jaga masa kencing, tak basuh elok-elok. Namimah ni bila kita pergi mengadu domba, apa kesannya? Natijah implikasi daripada tindakan kita melakukan namimah tu. Yang pertama, kesan daripada namimah ni, namimah ni kita akan syarah nanti, dia membawa perkataan antara satu pihak dengan satu pihak lagi bertujuan untuk menimbulkan pergaduhan. Daripada namimah ini akan berlaku pertengkaran, perkelahian, perbalahan, perceraian, permusuhan. Daripada apa? Namimah. Dia ingat benda tu tak ada apa. Dia bercerita kat kawan tu, dia mai cerita kat kawan ni, akhirnya mereka berhasad dengki, mereka bersangka buruk, mereka berdendam dan mereka berbalah, yang mungkin membawa kepada benda yang besar. Itu maksud wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabir. Dia jadi besar. Kan? Cucuk kawan tu, cucuk kawan ni, bila dah hangat, bila dah panas, meletup. Nampak? Naqlul kalam, memindahkan cakap. Bawa cakap. Dengan tujuan apa? Menimbulkan permusuhan.
Baik. Yang kedua, dia kata tak basuh kencing. Tak jaga masa kencing tu. Buang air kecil tu. Tak basuh ha? Ataupun tak jaga elok-elok, mocek pergi kena baju ha? Tak basuh betul-betul ya. Apa maksud dia? Bila satu orang tak betul-betul pastikan kebersihan selepas dia qada hajat, apa implikasi dia? Kesan daripada kecuaian dia, kesan daripada sikap sambil lewa dia, kesan daripada dia tak jaga betul, apa dia? Mengakibatkan diri dia bernajis. Pakaian dia bernajis. Bila diri dia bernajis, pakaian dia bernajis, apabila dia mendirikan salat, salat tu tak sah. Kesan dia besar. Sebab salah satu daripada syarat sah salat, bersih daripada najis. Sama ada pada diri kita sendiri, pada pakaian yang kita nak pakai, dan pada tempat salat yang kita nak dirikan salat tu juga kena bersih. Jadi satu orang yang dia tak jaga, dia ikut suka dia apa, dia buat sambil lewa, tak suci daripada najis, dia tak basuh dengan betul, atau pakaian dia itu bernajis, bila dia mendirikan salat, salat tu tak sah kerana tak cukup syarat. Kan? Apa dia syarat sah salat? Yang kita duk mengaji dalam fiqh tu, syarat sah salat ada apa? Ha? Suci dari hadas kecil atau besar, artinya kita kena ambil wudu atau mandi wajib. Ni syarat sah ni. Kan kita belajar ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sah dia, yang pertama contohnya, yang pertama kita tu bersih daripada hadas. Macam mana nak bersih daripada hadas? Wudu atau mandi wajib. Hadas kecil, hadas besar. Lepas tu apa lagi? Mengetahui masuknya waktu. Sebab tu kalau kita salat tak sebelum masuk waktu, tak sah. Kita salat awal daripada waktu tak sah. Kita kena tahu masuk. Lagi, menghadap arah kiblat. Sebab tu kalau kita salat tak menghadap arah kiblat, tak sah. Lepas itu bila kita nak salat, kita kena cari arah kiblat. Soal kita cari tak jumpa, soal kita tak tahu ijtihad, itu cerita panjang lah. Tapi nak sah salat tu kena menghadap kiblat. Kecuali apa semayang yang tak payah menghadap kiblat? Semayang yang tak wajib untuk kita menghadap kiblat, semayang apa? Semayang yang tak wajib. Kalau kita tak menghadap kiblat tak apa. Semayang apa? Semayang sunat di atas kenderaan. Salat sunat di atas kenderaan. Tuan-tuan nak semayang duha atas kereta api, atas kereta pun boleh lah, atas kereta. Kita dah ajak banyak kali dah. Tuan-tuan tak tahulah praktik tak praktik. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur mana-mana kan, tuan-tuan duduk atas kereta, tuan-tuan bukan driver, tuan-tuan driver pun boleh. Kita dah tunjuk contoh macam mana driver pun boleh semayang. Tuan-tuan passenger naik bas, naik kereta, naik kapal terbang, naik kereta api, naik apalah atas kenderaan, tuan-tuan diberi kelonggaran untuk salat tanpa menghadap kiblat. Salat sunat berdasarkan dalil Nabi salat di atas unta. Nabi salat di atas unta mengikut gerakan unta. Unta tu ikut tu, unta mengikut ni lah.
Macam kita duduk atas kereta. Salat sunat ada kelonggaran di situ. Tapi kalau kita salat sunat di masjid, macam tuan-tuan sembahyang sunat tadi di masjid, tuan-tuan tak boleh pacak ikut dan lah, tak boleh talak ikut dan lah. Sat lagi kena faham di atas kenderaan. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, kita jenis orang yang sembahyang sunat duha atau jenis orang yang sembahyang tahajud, sembahyang sunat ni, kemudian tuan-tuan travel apa, pergi bermusafir, sembahyang atas kereta, sembahyang atas kereta. Yang sembahyang wajib tu turunlah. Tuan-tuan nak sembahyang fardu, tuan-tuan kena turun RNR ke, masjid ke, surau ke, yang tu kena turun. Pasal yang tu wajib, kena menghadap kiblat, syarat sah. Lagi syarat sah lagi apa dia? Bersih tubuh badan kita, pakaian kita daripada najis. Sebab itu kita menasihatkan orang Islam, apabila dia pergi qadha hajat, kadang-kadang dia pergi tandas gantung, tandas gantung. Tahu tandas gantung? Tempat nak kencin tu. Ada dua isu, sekurang-kurangnya dua problem nak kena solve. Nombor satu, aurat kita akan tersingkap. Bila kita kencin tempat macam tu, kawanmu pun dia ni, kawan ni dia kata, "Pi ustaz, buat je lah." "Ui, mana boleh? Aurat. Mana boleh kita pancut terbuka selok ikut dan benda aurat." Itu soal isu yang pertama. Tapi setengah-setengah tempat dia buat macam dinding kecil sikit tu. Maksudnya kita pertama, tuan-tuan, kita boleh, dia bukan masalah kencing berdiri ke duduk. Suka saya ingatkan, Nabi buat dua-dua. Nabi pernah kencing duduk, dan kebiasaannya Nabi kencing duduk, dan ada riwayat sahabat cerita Nabi kencing berdiri. Dua-dua boleh. Kebiasaannya duduk, dan Nabi pernah kencing berdiri. Sahih. Bukan isu tu. Isunya bila kita kencing di tandas gantung tu, aurat kita orang akan nampak. Kemaluan kita. Pasal mudah yang. Itu satu. Melainkan orang tu memang dia tak kisah. Tuan-tuan pergi di China, saya cerita di China. Saya pergi di Kunming di China. Tak ada pintu bilik ayam. Tak ada pintu bilik ayam. Jadi kita kena buat apa? Orang yang dah pergi banyak kali, tak tahu lalu aku dia buah pintu. Masa mereka ni tak kisah kan. Beli payung. Bila nak pergi jamban, bawa payung. Masa bawa payung, sekali lagi kita boleh buka. Kalau tidak, hang tengok aku tengok hang, jam. Man. Ni satu keunikan dunia ni lah. Tapi orang yang mungkin dia tak nak malu, tak nak kisah kan. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila tak ada malu, orang akan buat apa yang dia nak buat. Tu nombor satu. Nombor dua apa dia? Masalah apa dia? Masalah yang kedua, bila kita kencing di tandas-tandas gantung ni, macam yang di dinding-dinding ni, dia tak ada ayam. Dia tak ada ayam. Jadi kita nak basuh macam mana? Ni satu isu juga. Kan? Cuma kalau kita pergi tandas, dulu orang kita dia bawa kain pelekat, dia salin kan, sebab dia was-was. Dia bawa kain pelekat satu, bila dia nak sembahyang, dia akan tukar salin kain dia, sebab dia rasa mungkin ketika dia pakai seluar tu, dia pergi tandas, seluar tu tercemar. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata kalau kita pergi tandas, kita kencing qadha hajat,
dimaafkan percikan yang sedikit dan sukar dielak. Boleh ha? Percikan tu lainlah kalau tuan-tuan tak dan nak buka seluar, terkencin dalam seluar basah, ha, yang tu tak payah. Satu orang sahabat, dia pergi bilik air yang jenis bidet tu, yang jenis tembok kot bawah tu, yang tu dia memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi untuk adjustment tu. Sekejap lagi tuan-tuan keluar main daripada kering elok, main keluar basah, hang pergi duduk buat apa dalam bilik air? Dia tembok aku, aku tembok dia, dia tembok aku balik. Tu dia basah. Tuan-tuan, apabila kita pi bilik air, kita qadha hajat, percentage untuk benda tu mercik, percentage untuk benda tu kena najis kita memang ada. Tetapi di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata kalau benda-benda yang sedikit kemudian benda tu sukar nak dielak, payah kita nak kontrol, dimaafkan. Tak apa. Jangan sampai benda tu memang kena banyak, nampak kesan, memang tak boleh. Yang tu kita kena salin seluar. Kita bimbang apa? Orang-orang yang terlalu halus, yang terlalu jaga ni, syaitan akan perangkap dia pergi kepada was-was. So kita jangan ambil kisah sangatlah, sikit-sikit tak ada bau apa semua tu, tak nampak apa semua yang kecil-kecil tu. Oh, dia tak boleh dihalusi. Dia duk andaian. Tuan-tuan, dalam soal najis ni, kita kena ingat kaedah dia apa dia? Asal pada sesuatu, al-asal, asal pada sesuatu ni taharah. Tuan-tuan pegang kaedah tu ya. Asal pada sesuatu bersih. Asal seluar bersih ke kotor? Asal kain jubah ni yang kita pakai ni asal. Tuan-tuan, tuan-tuan mangkit sembahyang subuh pakai baju tidur, pakai kain tidur, boleh ke tak boleh? Asal pada kita bangkit tu pakaian kita bersih. Asalnya, asal lantai bersih, asal tanah bersih. Wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tah. Bersih. Pasal itu saya kata kalau kita pergi mana-mana tempat, sebagai contoh airport, kita pergi airport Kepala Batas Alustang, yang tu pun kadang-kadang kita pun tak faham, berapa kali duk sebut dah, duk tak reti situ juga. Tuan-tuan bisa sembahyang surau airport Kepala Batas Alustang tu, yang dalam tu, yang luang tu luas sikit lah, yang dalam ni, yang tempat kita nak terbang lah ni, yang tepi bilik air, bolehlah tiga orang, tu pun beratur bungkuk. Dah sempat lagu tu tiga orang, empat orang. Pertama, ringkas lah. Aku ni saya pergi Kuala Lumpur, singgah salat, flight 2:30 dan masuk. Dia semayang punya lama, lama ni Zuhur ngasak ni tu, semayang lama. Tak apa lagi, orang dah queue dah, tempat sempit tu tentu. Yang kedua apa dia? Astaghfirullah. Dia banteng. Dia boleh buat pekak, badak, tuli. Ni orang duk tercanguk ni, dalam tu punya duk crowded dah. Dia buat tak heran. Yang ni tuan-tuan, yang ni ni, saya tak tahu lah. Kadang-kadang kita tak ada. Dulu di sekolah ajak elok dah, ada mata pelajaran kesedaran sivik, ada peka, yang ni peka. Orang dah queue dan kita bukan boleh lama-lama, saat lagi kita nak pergi ke petang. Maka solutionnya apa dia? Solutionnya apa dia? Airport yang tempatnya luas, public airport yang luang tu, kita pergi mayang di luang. Cuma Kepala Batas Alustang ni sempit sikit lah, tak nak. Tapi kalau KLIA tu,
kita boleh sembahyang di mana-mana. Dia kata lantai ni macam mana ni? Lantai ni ni sehari tah 70 kali dia bawa mai cuci ni. Siap dengan kereta apa semua. Kan? Pasal tu saya kata orang kita dia tak berapa nak yakin sembahyang atas lantai rumah dia yang 3-4 kali dia mop sehari tu. Dia nak pergi duduk sembahyang atas sejadah dia. Sejadah tu saya kata hari pertama dia beli dia kan pernah basuh. Sebab itu kita duk beli sejadah itu guna sejadah lah, tak guna sejadah lah. Lepas kita duk guna kan, lepas tu kita basuh, dia punya hitam ayak tu lebih pada kopi tu. Punya duk guna. Saya nak beritahu apa tuan-tuan, asal pada sesuatu bersih. Siapa-siapa yang kata boleh mayang kan, kita masuk dalam hotel, setengah hotel dia ada sejadah, setengah hotel tak ada sejadah. Hotel ni kita tahu orang masuk pakai kasut, kita yang masuk buang kasut. Hotel ni orang masuk pakai kasut dalam bilik. Jadi bila kita nak solat dalam hotel, kita akan was-was. Tapi kalau orang yang dia dah belajar, dia ada ilmu, dia sukar untuk diganggu. Dia tengok lantai tu, kapet tu bersih, tak ada najis, dia solat. Asal pada sesuatu bersih. Macam tu juga pakaian kita. Cuma kita nak kena make sure benda tu kena jagalah. Kan? Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kan? Ataupun juga ada tafsiran kedua yang kata, yang Nabi kata wa ma yu'adzaban fi kabir. Mereka tidak diazab di dalam perkara yang besar itu, maksudnya apa? Mereka masa buat benda tu mereka kata benda tu kecil tapi sebenarnya dosa besar. Satu benda tu daripada kecil oleh kerana tak basuh elok-elok mengakibatkan semayang tak sah, yang besarnya semayang tak sah tu. Kecil jadi besar. Satu lagi, depa duk sangka benda tu kecil. Depa duk sangka dosa tu remeh, tapi sebenarnya di sisi Allah dosa tu besar. Nampak? Kita jangan main-main tuan-tuan. Kan? Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi, sebab kaunihima kabirain anna adama at-tanazzuhi min al-bawli yalzamu minhu butlanu salati fatarkuhu kabiratun bila syak wal masyu bin namimah wassa'yu bil fasad min akbahil qabaih. Min akbah, Nawawi guna perkataan min akbahil qabaih, daripada seburuk-buruk keburukan. Dikatakan sebagai dosa besar kerana apa? Apabila seseorang itu tidak membersihkan dirinya setelah dia membuang air kecil, maka perbuatan tersebut akan mengakibatkan batalnya solat. Nampak? Betul ya? Nampak? Dia kata apa? Anna adama tanazzuhi minal bawli. Adama, tidak ada, tidak apa? Tanazzuh, tidak ada kebersihan ketika dia kencing ni, yalzamu minhu butlan, mengakibatkan, melazimkan batalnya salat dia. Batalnya salat dia. Baik, nampak? Sedangkan tidak bersuci setelah membuang air kecil adalah dosa besar. Nampak? Jadi perbuatan ni dikira sebagai satu perbuatan yang besar. Begitu juga mengadu domba, membuat kerosakan, itu ialah seburuk-buruk perbuatan. Nampak? Kata Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi, daripada Nabi SAW bersabda, ittaqu al-bawl fa innahu awwalu ma yuhasabu bihil 'abd fil qabr. Tuan-tuan ingat tak lagi cerita Arab Badui kencing dalam masjid Nabi? Itu dalil najisnya air kencing ni dan wajib kita bersihkan kawasan masjid. Kalau dia tak najis, Nabi tak suruh basuh lah. Dia main kencing biar pergi dia kan. Nabi suruh basuh, itu menunjukkan najis kan. Kata Abu Umamah, Nabi sebut, berhati-hatilah kamu dengan air kencing. Sesungguhnya ia merupakan perkara yang akan dihisap oleh seorang hamba di dalam kubur lagi.
Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sebut apa? Kebanyakan azab kubur adalah berpunca daripada kencing. Maka bersihkanlah dengan sebaik-baiknya. Itu perkataan Ibnu Abbas yang diambil, ya, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammatul azab, inna ammatul azab, faktor yang paling terbesar seseorang itu diazab ialah kerana kencing. Kemudian tuan-tuan, yang kedua ialah namimah. Tuan-tuan tengok pengertian namimah pada muka surat 106. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Ulumuddin dia kata, ketahuilah bahawa namimah itu secara umumnya ditujukan kepada orang yang menyampaikan perkataan orang lain kepada orang yang diperkatakannya. Dia bawa kata-kata orang lain kepada orang yang dipercakapkan. Dia bawa perkataan A kepada B. Topiknya tentang apa? Tentang B. Ha, cantik. Kalau dia bawa perkataan A pergi kepada C tentang topik B, mungkin tak dianggap namimah. Tapi A bercakap tentang B, dia bawa perkataan A tu pi kepada B. Topiknya apa dia? Aku mari nak bawa apa yang A cakap. A cakap tentang apa? Tentang B. Siapakah B? Hang lah B. Jadi hang duduk dengar elok-elok. Ha, kan? Ha. Okey, seperti dia kata apa? Contoh yang Al-Imamul Ghazali bawa, seperti engkau mengatakan si fulan telah memperkatakan tentang engkau demikian dan demikian. Kita pergi kat kawan tu, kita kata, hang nak tahu tak dia cakap tentang hang macam ni, macam ni, macam ni. Yang tu dia panggil namimah. Namimah. Yang mana bila kawan tu dengar, akan menimbulkan. Kita boleh bohong. Setengah orang ni dia tuan-tuan boleh tak bohong? Saya cakap dengan Cikgu Din tentang Tok Imam. Saya mengutuk Tok Imam. Bukan Cikgu Din, saya. Saya kata-kata. Lepas tu Tok Imam pun tanya Cikgu Din. Eh, tengok ustaz dia sembang panjang. Dia tak cakap apa siapa. Tok Imam tanya dalam masjid. Kalau Tok Imam tanya di luar, saya tak mau cerita. Tapi dah tanya dalam masjid, saya kena cerita. Tanya pula dalam masjid, kena habak hak betul Tok Imam. Saya sebenarnya sebab salah juga nak habang ni. Dia kata apa? Kawan tu dah curious lah. Dia kata apa? Saya kalau boleh tak mau nak ambil bab tajuk-tajuk ni. Saya kalau boleh tak boleh ambil reti yang ustaz pun main cerita kat saya buat apa. Lepas tu Tok Imam pula tanya. Saya kalau ikut saya tak mau nak biar pergi tu. Tapi dah Tok Imam tanya, saya kena habang lah. Kalau tidak, saya pun berdosa sama. Pasal saya tak habang ke Tok Imam benda betul. Yang sini duk mendidih, menggelegak lebih pada sup giabok lah. Dia kata apa? Dia pun kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kan? Walhal boleh saja kalau dia tak tanya. Dia kata apa? Dia main pagi ni, dia kata siapa beli lampu ni? Hak tu kan lah. Tajuk lampu ni tak ada pun dalam konten tu. Dalam perbincangan tu memang bercakap tentang si fulan. Tapi bila si fulan tanya, kita bohong. Untuk apa? Untuk mengelakkan kita nak islah bainan nas. Kita nak perelok. Kita tak payah cakap betul lah. Kita bohong. Itu bohong yang dibolehkan. Ada tak dia cakap tentang saya? Ada tak dia kata apa-apa tentang saya? Dia tak kata apa-apa pula. Dia duk tanya apa saya tu. Eh, lampu tu beli mana? DIY ke? Shopee ke? Dia nak beli sebiji. Terang elok. Contoh. Man. Tapi kita punya naluri, kita punya kecenderungan, kita pun tak mau nak bohong. Kita memang nak syok bagi belaga. Mana ada orang seronok nak kono-kono. Dia mana cerita? Kalau tak cerita pun, kalau Tok Imam tak pergi tanya, dia pergi. Tok Imam nampak tadi kami duduk bersembang. Haa, nampak? Nampak tak? Akai jenuh eh. Akai tak guna eh. Dia tak nampak kami bersembang. Oh, nampak lah juga. Dia ingat. Awak ada apa? Itulah. Dia main offer nak cerita. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab ada... Tuan-tuan pun faham lah. Baik.
Kita tutup dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Dia kata apa? Dia kata antara bencana yang ke-16, An-Namimah, iaitu batasan mengadu domba, ialah mendedahkan perkara yang tidak disukai untuk didedahkan, sama ada dibenci oleh orang yang diambil berita, sama ada orang yang cakap tu dia tak suka kita bawa, atau orang yang kita nak sampai tu dia tak suka. Dua-dua. Maksudnya kita bawa A, cerita A pun tak suka kita pergi cerita, B pun tak suka nak dengar, jadi tak payah bawa. Nampak? Ha? Namimah, kata Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, dia kata boleh berlaku sama ada dengan perkataan atau tulisan. Sekarang ni banyak tulisan Facebook ni, Facebook. Sama ada perkataan, tulisan atau dengan isyarat yang didedahkan berupa perkataan atau percakapan, semua bentuk. Kadang-kadang dia duduk cakap, dia duduk tunjuk. Dia duduk bagi isyarat tu. Dia duduk kata, dia duduk tunjuk kata imam, kata, dia duduk kata imam. Isyarat macam tu. Nak habang kata, dia duduk kutu. Nampak? Mudah-mudahan tuan-tuan, nanti kita sambung balik yang akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dalam masa ruang yang ada kita bertaubat kepada Allah, supaya bila kita berada di alam kubur kita selamat daripada dua perkara yang disebut oleh Nabi di dalam hadis yang kita baca tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.